Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, Lur. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi tentang karburator lagi ya. Ini khususnya tentang pengaruh lubang angin yang ada di nozzle ini ya. Nozzle ini kan ada lubang anginnya kecil-kecil ini. Sama di pilot jet ini juga ada lubang kecil. Jadi ini lubang tempat masuknya angin. Nah, itu kan kadang kan jumlahnya ini kan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu loh. Jadi misalkan kalau kita ganti dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, itu pengaruhnya nanti apa? Dan jika diganti dengan yang jumlahnya lebih sedikit, ataupun kadang kita itu memperbesar lubang ini, kita besarkan sendiri, yaitu sebenarnya itu tujuannya apa, nanti akan saya jelaskan lor ya. Nah, kadang kita melakukan setting itu juga memerlukan ini dibesarkan lor. Nah, itu oke. Sebelum kita bahas masalah itu tadi, masalah pengaruh lubang angin yang ada di nozzle dan pilot jet, yang baru menemukan video ini atau channel ini, silakan like, share, komen, dan juga subscribe loh ya. Jangan lupa tekan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan loh ya. Oke lor, jadi di karburator ini di dalamnya kan ada nozzle ini. Semua karburator itu pasti ada, cuma mungkin kan model dan bentuknya itu berbeda, beda-beda lor. Tapi fungsinya itu tetap sama. Nah, di dalam nozzle ya, ini kan ada lubang kecil-kecil dan ini jumlahnya juga tertentu lor ya. Jadi ada enggak, kadang beda merek juga beda. Beda tipe karburator juga beda jumlahnya, ada yang lebih banyak atau yang lebih sedikit. Cuma ini saya ambilkan dari karburator standar Mega Pro. Nah, mungkin nanti jumlahnya kalau di PE seperti ini juga beda. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, ini kan tempatnya angin masuk ke lubang sini lor. Jadi dari moncongnya Venturi ini kan ada lubang. Nah, jadi angin itu masuk ke sini, kemudian nanti tembus ke sini. Ini posisinya kan begini. Nah, tembus masuk ke lubangnya ini. Nah, di atasnya sini kan ada kepala nozzle dan jarum. Jarum juga kan masuk ke sini. Jadi fungsinya angin yang masuk ke sini itu mendorong bensin yang di bawah sini. Ini kan kena bensin. Jadi masuk dalam bensin, itu bensinnya akan naik ke atas. Nah, naik ke atas. Naiknya itu karena kedorong ini juga, kedorong apa itu, anginnya masuk lewat sini, dan juga kemudian naik ke atas, kemudian kena terpaan angin yang masuk ke Venturi. Nah, lubang Venturi di sini. Nah, di sini yang ada jarum sekepnya ini. Nah, jadi ketika ini lubangnya ini jumlahnya lebih banyak, berarti kan angin yang masuk atau yang mendorong bensin ke atas itu juga semakin kuat lor. Nah, jadi semakin kuat dia bensinnya masuk ke atas. Nah, jadi bisa semakin banyak dan juga bisa semakin maksimal lagi pengkabutannya. Nah, karena tekanan anginnya atau dorongan anginnya itu lebih besar. Nah, itu sama juga ketika ini diperbesar. Misalkan jumlahnya tetap sama, tapi lubang-lubangnya yang ini, yang kecil ini kita perbesar. Jadi itu nanti anginnya yang masuk, itu nanti akan lebih besar. Jadi tekanan untuk menaikkan bensin ke atas itu juga semakin makin besar juga. Tetapi perlu kalian ingat, jadi enggak asal itu saja pengaruhnya lur ya. Enggak begitu saja maksudnya. Jadi lubangnya ini main jet ini juga mempengaruhi juga lur. Jadi ketika ini pakai ukuran yang kecil, misalkan tetap pakai standarnya ya, belum kita ganti, kemudian kita cuma kita ganti nozzle-nya, ini kan bisa dilepas. Nah, ini kan bisa dilepas.
kita ganti nozzle dengan lubang angin yang lebih besar. Itu nanti bisa-bisa menjadi campuran bahan bakarnya itu, gasnya itu menjadi campuran miskin atau kering ya, di pembakaran hasilnya kering karena kebanyakan angin daripada bensinnya. Karena di sini lubangnya terlalu kecil, jadi anginnya itu mendorong lebih kencang. Tetapi yang didorong ini terbatas karena lubang di main gennya ini kecil, jadi bensinnya keluarnya yang naik itu sedikit, jadi nggak imbang lur. Jadi seperti itu. Jadi ketika angin banyak, ini seharusnya juga mengikuti ukurannya. Jadi diperbesar main jetnya biar lebih sempurna ya. Jadi biar maksudnya itu campuran antara udara dan bahan bakar itu bisa seimbang atau ideal. Nah, jika ini anginnya banyak ya, ini bensinnya juga diperbanyak. Kalau anginnya banyak tapi bensinnya nggak diperbanyak ya kering, atau bahkan sebaliknya, ini yang diperbesar tapi anginnya justru malah diganti yang ukuran sedikit, anginnya kurang, yaitu menjadi campurannya basah atau campuran kaya. Pembakaran hasilnya nanti akan basah. Jadi seperti itu lur. Kemudian pengaruh yang berikutnya itu juga ini lubang di sini, tempat masuk awalnya angin yang menuju nozzle. Ini besar kecilnya lubang juga mempengaruhi. Jadi misalkan kalau ini kita kasih lubangnya kita besarkan ya, tapi kalau di sini tetap ya percuma, dia masuknya kan minim di sini, masuknya lewat sini itu sedikit. Jadi kalau di sininya banyak lebih besar atau lebih besar, tapi kalau di sininya kecil ya itu kan sama saja lur. Jadi semua itu butuh apa ya, keseimbangan. Jadi yang ideal, jadi misalkan antara lubang sini tempatnya masuk angin, bukan masuk angin anu apa itu, masuk angin di perut lur ya, tempatnya masuk angin di sini itu harus seimbang dengan lubang yang ada di sini. Nah itu ciri-cirinya seperti apa. Nah itu di hasil pembakaran lur. Kalau misalkan di sini kita kasih pilot jet yang main jet yang ukurannya sudah besar, misalkan sudah besar tapi motor itu tetap kering. Nah, kita kasih besar lagi tetap kering. Nah, itu bisa kemungkinan lubangnya di sini itu terlalu besar, kebanyakan angin, atau yang di sini juga terlalu besar. Nah, itu lur. Atau sebaliknya, setelah ini main jetnya itu kita ganti ukurannya lebih kecil, tapi kok tetap aja basah. Misalkan pembakaran basah di busi hitam, nah, ataupun berbet. Itu bisa jadi kemungkinan yang di sini itu lubangnya terlalu kecil atau terlalu sedikit, atau bahkan di lubangnya sini juga terlalu kecil. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Jadi ketika kita mau menaikkan main jet, kita ingin menambah debit BBM, asalkan pengapian kita itu bagus ya, bagus, kita besarkan. Jika nanti terjadi pembakaran yang basah, itu kita bisa coba ini kita besarkan, atau kalian ganti dengan lubang yang lebih banyak. Itu nanti hasilnya akan lebih apa ya, mengurangi tingkat kebasahan. Nah, dia akan lebih sempurna. Jika ini sudah ditambah besar, tetap bisa dicoba lubangnya sini di kalian besarkan pakai kawat lancip. Nah, jadi seperti itu lur. Nah, untuk pilot jet juga gitu, sama pilot jet, tapi ini cenderung di putaran bawah. Nah, itu efeknya hampir sama, dan tempatnya masuk pilot jet itu biasanya ada di sini. Nah, lubangnya sini. Kalau nozzle tadi di sini, kalau pilot jetnya di sini. Itu ciri-cirinya sama, cuma ini nanti di RPM bawah. Di RPM bawah ya. Sama seperti ini ciri-cirinya. Tingkat nanti kebasahan itu kebanyakan angin atau kebanyakan bensin itu sama. Bedanya kalau main jet itu kan di RPM atas. Oke, jadi seperti itu. Oke lo, jadi itu tadi penjelasan atau sharing ya, sharing saya atau ini berdasarkan pengalaman yang saya alami lo ya. Jadi itu tadi pengaruhnya jumlah lubang angin yang ada di nozzle dan juga pilot jet, dan besar kecilnya ukuran itu pengaruhnya, itu tadi sudah saya jelaskan semuanya. Jadi kalian bisa
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua lur ya. Jadi pengaruhnya di karburator itu nanti apa, kan sudah saya jelaskan tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.